Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, hari ini Bik Regar mau membuat nasi durian. Karena kata Bi Uda ini permintaan untuk orang yang kerja ya, yang gotong royongnya. Jadi Bi Regar bikin, suruh Bi Uda membuat nakan durian, nasi duriannya. Nah, ini dia duriannya. Ini beras kulurnya. Nah, ini gula merahnya. Dan ini santannya ya. Nah, ini sekarang Bi Regar mau memasak beras kulurnya ya. Ikuti terus Bi Regar ya teman-teman Bang Milala semua. Nah, ini beras pulutnya sudah Bi Regar cuci, sekarang tinggal Bi Regar masak ya. Nah, kamar mandi kita masih di luar ya teman-teman semua. Bi Regar lagi nyucinya di luar. Hati-hati ayam kak. Patoknya pula nanti kak. Ayam udah semua kemarin. Ayam udah kami bawa semalam semua kemari ya. Sahabat Regar. Jadi kita sibuk, ayam yang sibuk. Iya. Tadi kakak udah masak. Kencak semua. Durian ini ya kak. Iya. Kecil-kecil. Buah. Apa buah apanya pun tipis-tipis dagingnya. Enggak tebal dia gitu. Rasa enggak mau nak ko? Adikku enggak mau. Baba. Tunggu. Kita kupas lagi, tunggu. Sudah ada kemiripan. Ya, relevan depan dengan ini, kira-kira sudah. Sudah, tapi yang ini kurus bang. Ya, karena ini memang susu kecil. Ada yang tinggal di sini matanya belum ditaruh. Tapi ini kurus bang, yang itu besar. Ya, kalau besar lama selesai. Nanti
Lagi pula si tempatnya enggak sesuai, terlalu rendah dia. Kalau kita buat besar, jelek. Kita harus timbangkan dengan lokasinya. Satu harian juga abang buat ini ya bang? Satu harian. Belum selesai lagi untuk yang di atasnya, besok lagi dilanjut. Ini seperti pepatah ini ya, berbeda ini patah bambu di tengah jalan. Entah apa dibuatnya nanti ujungnya, entah ujung tombak kah, entah ujung peluru, entah ujung daun. Belum tahu Bi Uda ini. Tuh, mak saya tak pernah diam itu sahabat Bunda. Dibilang pun berhenti dulu, tak mau diam itu. Ha. Itu apa bang akarnya? Ruas, cuman ruasnya ini belum dikasih bentuknya, diluruskan dulu, nanti baru kita kasih bentuk sama matanya. Kulitnya sudah kering ya teman-teman semua, tinggal kita menunggu masak ya. Nanti kena bantunya kan. Gula merahnya kita iris, kita masukkan, lalu kita masukkan santan. Nah, kulitnya sudah masak ya, teman-teman semua. Kita angkat. Tidak usah kita buka dulu tutupnya ya, biar supaya melengkang nanti keraknya ya. Nah, gula merahnya kita iris, kita masukkan, lalu kita masukkan santan. Nah, kita iriskan jahe ya, biar kita tidak mudah sakit perut kalau pakai jahe ini ya teman-teman semua. Nah, ini selesai nanti masak ini diregar langsung menyayur pare ya. Ini tadi sudah selesai diirisi adik ya, Bi Uda ya. Bumbunya nih ada jahe, bawang merah, bawang putih, cabe kecil ya. Ini dia bumbu-bumbunya. Nah, ini bikin bubur duriannya, dia bikin Bi Regar langsung sama biji-bijinya ya. Bi Regar masukkan. Nah, ini nanti bijinya bisa juga dimakan. Sampai masak dia betul mendidih. Nah, ini bubur nakan duriannya sudah masak ya teman-teman semua. Ini dia sudah selesai bikin bubur nakan duriannya ya. Nah, ini pada lagi makan bubur nakan nasi durian ya. Makan sahabat Bang Milana, masakan Bi Regar sangat sedap ya. Panas ya. Tangkap aja. Abang.
Abang ini tron. Ini Bapak Pio kenapa belum makan? Enggak selera makan durian. Takut sakit perut. Nah, sampai di sini dulu video kami hari ini ya teman-teman Bang Lala semua. Jangan lupa ikuti terus video kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dadah. Manisnya apanya kuahnya kita banyak tahu bujang nah ada kendurian tahu orang apa buat kan kendurian entah